Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan informasi tentang kayu ulin yang kami dapatkan dari www.dekoroma.com. Judulnya, Semakin Langka, Ini Manfaat Kayu Ulin Khas Indonesia. Kayu ulin disebut juga dengan bulian atau kayu besi adalah tanaman khas Kalimantan yang sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan seperti konstruksi rumah, jembatan, tiang listrik, dan perkapalan. Kayu ulin termasuk jenis pohon besar yang tingginya bisa mencapai 50 meter dan diameter mencapai 120 cm. Karena ketahanannya terhadap perubahan suhu, kelembapan, dan pengaruh air laut, kayu ulin memiliki sifat sangat berat dan keras. Maka kayu ini juga sering disebut sebagai kayu besi karena sangat kuat dan tahan banting. Ulin tumbuh dengan berbagai keistimewaan tersendiri yang belum tentu dimiliki oleh kayu-kayu lain. Kayu ulin mampu tumbuh dengan diameter yang cukup besar dan tinggi, serta memiliki sifat yang sangat keras dan juga tidak mudah dimakan rayap. Tidak heran jika kayu ulin diburu oleh banyak orang. Selain itu, harga jualnya juga cukup tinggi. Banyak manfaat dari kayu khas Indonesia ini. Yaitu misalnya, kayu ulin memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kayu yang mendapat julukan sebagai kayu besi ini memang tidak diragukan lagi nilainya. Banyak orang yang lebih memilih kayu ulin sebagai bahan utama konstruksi dalam pembangunan. Di Kalimantan, kayu ulin digunakan sebagai bahan konstruksi utama dalam membangun rumah panggung. Selain sebagai bahan utama konstruksi bangunan, kayu ulin juga dapat digunakan untuk bahan pembuatan kerajinan seperti furniture rumah. Tunggak pohon ulin yang telah mati juga dapat dijadikan bahan kerajinan ukir dengan nilai jual tinggi. Bahkan fosil kayu ulin yang telah membatu di dalam hutan pun bisa digunakan sebagai bahan pembuatan perhiasan. Rumornya, tekstur dan guratan kayu ulin lebih eksotis dibandingkan dengan batu permata. Bahan baku kayu ulin juga mudah didapat dan lebih ringan untuk pengerjaan pembuatan perhiasan. Dengan sejuta keistimewaan, kayu ulin juga bermanfaat dari segi ekologi. Tidak hanya menyumbang manfaat dari segi ekonomi, kayu ulin juga bermanfaat bagi ekologi sekitarnya. Kayu ulin merupakan tempat paling favorit bagi orang utan untuk membuat sarangnya. Orang utan akan memakan daun-daun dari pohon ulin yang masih muda. Selain itu, pohon ulin mampu mempertahankan manfaat air tanah dan menahan air dan tanah itu sendiri, mencegah terjadinya erosi maupun longsor. Selanjutnya, biji dan buah ulin bermanfaat bagi kesehatan. Bukan hanya dari segi ekonomi dan ekologi, kayu ulin juga banyak manfaat kesehatan. Biji pohon ulin memiliki khasiat untuk pengobatan. Biji yang sudah dihaluskan dapat dimanfaatkan sebagai obat bengkak. Bisa juga untuk menghitamkan rambut, seperti semir. Selain bijinya, buah pohon ulin dapat dimanfaatkan dengan cara dikeringkan terlebih dahulu, lalu dicampurkan dengan manfaat minyak kelapa. Produk olahan buah berupa minyak kayu ini banyak dipasarkan di pasar-pasar tradisional, khususnya di Kalimantan sebagai produk yang berkhasiat untuk menghitamkan rambut serta mencegah tumbuhnya uban. Itulah pemanfaatan kayu ulin dalam aspek kehidupan. Sekarang ini kayu ulin sudah semakin langka. Marilah mulai menjaga kelestarian sumber daya alam supaya kayu ulin dan sumber daya alam lainnya tidak terancam kepunahan. Demikian tadi kami telah menyampaikan informasi tentang kayu ulin dari www.dekoroma.com dengan judul Semakin Langka, Ini Manfaat Kayu Ulin Khas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.